Kabar bahagia datang dari pasangan Kaesang Pangarap dan sang istri, Erina Gudono. Menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2022 lalu, keduanya mengumumkan kabar bahagia atas hadirnya anak pertama. Lewat unggahan foto di Instagramnya, Kaesang menuliskan kabar bahwa sang istri tengah hamil buah hati pertama mereka. Istri dan anakku yang tercinta, hadiah dari Allah SWT yang telah kami nanti-nantikan. Kami akan segera dikaruniai anak pertama. Saat ini istri saya sudah di trimester 2 dan tidak menyangka sebentar lagi kami akan menjadi orang tua. Tulis Kaesang. Dikutip brilio.net dari Instagram @kaesang pada Minggu tanggal 12 Mei. Unggahan tersebut memperlihatkan foto Kaesang dan Erina tengah memegang hasil USG. Istimewanya lagi, keduanya berpose di depan Ka'bah saat menjalani ibadah umrah sambil membawa foto USG tersebut. Mereka terlihat sangat bahagia di dalam foto yang diunggah Kaesang pada Sabtu tanggal 11 Mei. Saat ini, Erina tengah mengandung janin yang memasuki trimester kedua. Artinya, sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Kaesang pun meminta doa kepada warganet agar istri diberi kelancaran dalam proses kehamilan dan kelahiran. Mohon doanya semoga kelak istri saya diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses kehamilan dan kelahiran nanti. Semoga anak kami selalu diberi kesehatan dan menjadi kurota ayun bagi keluarga. Amin. Imbuh Kaesang. Atas kabar bahagia tersebut, Kaesang membagikan giveaway kepada warganet. Ia menghadiahi warganet yang berkesempatan menang untuk menjalani umrah gratis untuk para calon ibu yang berjuang memiliki anak. Di kesempatan bahagia ini kami juga ingin berbagi dan memberi umrah gratis khusus untuk para calon ibu pejuang garis 2. Ujarnya. Beberapa waktu lalu, unggahan Erina Gudono saat menjalani ibadah umrah pun jadi sorotan. Dalam fotonya, ia tampak memakai gamis putih. Perutnya yang buncit diduga adalah baby bump oleh warganet. Tak heran jika warganet menduga Erina tengah mengandung anak pertamanya. Dugaan tersebut akhirnya dikonfirmasi oleh kabar bahagia Kaesang. Warganet dan rekan-rekan artis pun menyampaikan ucapan selamat untuk keduanya yang akan segera menjadi orang tua. Alhamdulillah. Selamat untuk ibu dan si kecilnya. Sukses untuk ayahnya. Kata @ekopatriosuper. Masya Allah, selamat ya Mas Kaesang dan Mbak Erina. Ucap @desriana_bawasari. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat-sehat bumil dan dedek bayi dalam peyutnya @erinagudono. Kata @i_bawaca88.